Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Dian Sinto dan saya Pak Lupi dalam acara kesayangan kita semua, Dr. Inyong. Seperti biasa kami hadir setiap hari selama bulan Ramadan, setiap hari Minggu selama bulan Ramadan pukul 20 sampai pukul 21. Tentunya bersama dokter-dokter ahli di bidangnya untuk berbincang dan berbagi tentang berbagai macam masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 30 Purwokerto. Pada malam hari ini merupakan episode yang spesial karena mungkin di sini khusus wanita ya, karena di sini sudah hadir bersama kita dokter spesialis kandungan yaitu dokter Martha. Mari kita sapa dulu dokter Martha. Ya, selamat malam. Iya. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Puasa dok? Puasa dong. Tetap tadi, cantik. Kan, iya. Tetap cantik ya dok dan tetap segar. Iya. Nah, dok, malam ini kita akan berbincang tentang masalah yang terjadi di masyarakat. Bukan masalah sih ya, dok. Jadi, kehamilan kan bukan masalah, itu sesuatu anugerah. Ya. Tapi untuk bulan Ramadan ini mungkin nanti ada beberapa tip dari dokter Martha. Bagaimana cara menjalani kehamilan dengan ibu-ibu yang tetap berpuasa. Oh ya dok, saya lupa memperkenalkan ada tamu nih malam ini, Mbak Nova, iya. Kemudian ada juga tamu-tamu dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto, kemudian ada juga ibu-ibu dari RT2 RW7 Kelurahan Kober ya ibu ya. Iya, sehat Bu. Iya. Kebanyakan Ananda perempuan jadi banyak tamunya ada perempuan sih. Iya. Iya, dok. Hamil dan puasa dok itu sebenarnya gimana ya dok cara menjalaninya? Ya, pada prinsipnya untuk orang hamil, wanita hamil, ibu-ibu hamil yang pengen puasa itu sebenarnya pertama kali itu pastikan dulu sehat, ya kan, sehat ibu dan bayinya itu. Kalau misalkan udah dipastikan sehat ibu dan bayinya, kemudian yang kedua pilihan ada di ibunya sendiri. Mm-hmm. Jadi kan kalau segala sesuatu yang nggak dibarengin sama niat kan jadi agak maju mundur ya kan, mau puasa mau puasa nggak. Jadi itu tadi. Jadi yang kedua tetap pilihan itu ada di dalam dari dirinya sendiri. Niat ini mau puasa, oke. Yang penting pertama pastikan sehat dulu. Jadi sebelum menjalani puasa sebaiknya saran saya konsultasikan dulu ke dokter kandungan paling nggak. Jadi pastikan dulu mungkin dengan USG atau dengan beberapa tanya jawab sama dokter kandungannya. Nanti kalau memang sudah dipastikan oke Bu, ini bayinya baik ya kan, ibunya juga sehat. Nah, nanti setelah itu baru pilihannya ada di ibunya. Yakin nggak mau menjalani puasa ini pada saat kehamilan? Karena memang berat sih berat, terutama di awal-awal ya. Karena pada saat puasa itu terjadi istilahnya accelerate starvation, jadi terjadi apa penurunan gula darah yang disebabkan karena terganggunya hormonal kita pada saat puasa. Jadi akhirnya ibu-ibu puasa itu akan mudah lemah, ya kan, ada mudah lemes kayak gitu, ya kan, terutama pada siang hari nanti, terutama ibu-ibu yang nggak punya aktivitas, kerasa banget itu nanti. Oh malah yang nggak punya aktivitas malah terasa. Kerasa banget yang nggak punya, mesti ibu rumah tangga, ibu rumah tangga biasa itu. Biasanya dok orang hamil juga, walaupun dia nggak puasa, kan sering merasa lapar, ditambah lagi dengan tidak makan selama. Iya itu. Nanti kalau misalkan nggak makan, ya, apa namanya, nggak makannya itulah itu makanya terjadi penurunan gula darah itu karena kan akhirnya hormonal pada saat kehamilan yang mestinya dia semua serba tinggi terus kemudian kalau lapar makan ini dipaksa harus puasa dulu dalam 12 jam jadi akhirnya nanti rasanya lemes gitu dan memang awal-awal gangguannya itu biasanya ada di malah justru di awal-awal pada saat adaptasi sama akhir-akhir pas sudah tenaga sisa-sisa kayak gitu. Ya jadi biasanya bisa dipompa itu di akselerasi di minggu-minggu setelah kan hari pertama kedua masih adaptasi setelah itu kita masih bisa survive sampai mungkin minggu kedua ketiga setelah itu nanti minggu keempatnya udah mulai turun lagi. Oh gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau orang hamil yang pengen puasa ya kan
jangan niatnya tuh jangan gini, oh pokoknya saya harus bisa 30 hari, iya. Pokoknya terobsesi, iya. Ya kan. Niat sama obsesi beda, iya. Ya. Niat itu intinya pengen rasa, apa namanya, ada keinginan untuk pengen kuat, iya. Ya kan. Tapi kalau obsesi punya tujuan yang mesti harus tercapai 30 hari, iya. Gak bolong kayak gitu. Padahal kalau di penelitian, mungkin tadi kita udah membahas di backstage ya, di penelitian itu dikatakan kalau pada saat itu sampelnya itu 182 responden ya, yang terdiri dari ibu hamil yang menjalani puasa pada saat bulan Ramadan. Itu dikatakan dari hasil penelitiannya itu, hanya 74% dari 182 orang itu yang bisa menjalani puasa selama bulan Ramadan, itu pun selama 20 hari. Iya. Jadi cuma 20 hari, sisanya itu memang kurang dari 20 hari, dan yang sampai 30 hari hanya kurang dari 5%, kayak gitu. Jadi jangan terobsesi, intinya niatnya pengen ibadah, ya kan? Dan menjalaninya dengan baik, kayak gitu. Terus satu lagi, yang ketiga ya, tadi apa? Satu, dua, tiga ya? Yang ketiga harus ada dukungan dari suami terutama, ya kan, suaminya, terus kemudian orang tuanya dan keluarganya, gitu. Jadi terus-terusan diingatkan gitu loh, diingatkan kalau misalkan waktunya buka sampai mau tidur malam ya, mau tidur malam kemudian nanti bangun sahur, itu diingatkan kalau ayo ini ngemil ini, makan ini, kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan untuk kosongnya terlalu lama, kayak gitu. Jadi harus dukungan ngemil, itu juga penting, gitu. Jadi jangan dibiarkan, oh kan puasa biasa aja kayak gitu kan, padahal mereka perlu dukungan, jadi supaya paling nggak bisa sukses kayak gitu loh, ya kan, ibu dan bayinya nggak terganggu. Luar biasa, dok. Ya, apa namanya, dok, nanti kita sambung ya, dok, ya setelah beberapa yang mulai iklan ya. Pemirsa Satri TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Tetap di Dr. Inyong. Halo pemirsa, masih tetap bersama saya Dr. Dian Sinto dan Pak Lupi dalam acara Dr. Inyong. Pemirsa, malam ini masih kita tetap bersama dengan Dr. Marta. Beliau juga dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Margono, kecuali di Rumah Sakit Ananda ya, dok, ya. Gitu. Dok, kita lanjut tadi rame nih, dok. Mungkin kita tanya pemirsa, barangkali ada yang mau nanya ya, dok, ya, tamu kita malam ini. Iya. Bu Atik barangkali mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman saya itu kan lagi awal-awal hamil gitu ya. Itu kan sering muntah-muntah gitu. Tapi pengen puasa gitu. Jadi itu kalau biar lancar puasanya, terus apa itu kehamilannya itu bisa tidak terganggu apa, ya, Bu, ya. Itu gimana, dok? Solusinya Iya. Ini berarti kehamilannya masih di trimester awal ya, Bu, ya, masih di 3 bulan pertama. Ya, biasanya memang kalau di 3 bulan pertama itu masih susah ya, Bu, untuk bisa menjalani puasa terus terang aja, karena mual muntahnya masih berlebihan gitu. Kalau nanti dikacaukan dengan puasa yang otomatis ada gangguan hormonal juga, nanti malah lebih parah nanti kondisinya. Di samping itu satu ya, Bu, ya. Di samping itu yang kedua, pada saat 3 bulan pertama itu kan organogenesis ya. Jadi pembentukan organ dari janin itu kan sedang berlangsung ya, kan masih ongoing dia di awal-awal. Jadi kalau dia diganggu
dengan gangguan-gangguan yang mestinya masih bisa kita hindari, itu takutnya nanti dia mengalami hambatan pertumbuhan di usia kehamilan berikutnya gitu loh, selanjutnya. Jadi setelah 3 bulan pertama ini, mungkin masuk di 3 bulan kedua atau masuk di 3 bulan ketiga. Biasanya sih yang paling sering terjadi itu berat badannya jadi rendah pada saat lahir gitu. Jadi dia nggak bisa berat yang minimal cukup ya, 2,5 ya kan, 2,5 kilo itu. Kayak gitu biasanya. Memang susah kalau di 3 bulan pertama, nggak bisa dipaksakan kayak gitu. Mungkin dicoba sehari puasa, sehari nggak, jadi kayak anak-anak SD itu. Hey, iya. Kayak gitu. Atau mungkin puasa siang, puasa beduk ya. Bisa seperti itu. Iya, karena memang dulu susah, karena hormonanya lagi tinggi-tingginya di saat awal-awal kehamilan itu kayak gitu. Jadi nggak bisa diajak untuk adaptasi dengan cepat gitu loh kan. Padahal kalau puasa kan memang kita harus adaptasi cepat ya kan. Nggak mungkin kita adaptasinya 20 hari, 10 hari, 20 hari, nanti puasanya cuma dapat 10 hari, sudah kayak gitu. Dok, tadi saya tertarik dengan menyambung Bu Atik dan jawaban Dokter Martha. Pada saat lahir, berat badan mungkin akan rendah. Berat itu hamil masih di 1-3 bulan, pengaruhnya sampai ke saat, kan badan masih ada misalnya 3 bulan nih dok, masih ada 6 bulan lagi, itu pengaruhnya sampai ke situ. Karena pada saat awal-awal itu tadi saya bilang kan, dia lagi organogenesis, jadi membentukan organnya dari mulai apa otak ya kan, sampai apa kaki ya, dan semua yang di dalamnya ya, termasuk apa organ dalamnya ya, itu semua lagi masa berkembangnya. Nah gitu, kalau dia harus digagalkan di awal-awal stepnya dia yang dia harusnya mendapatkan asupan maksimal, ya otomatis untuk kebelakangnya itu yang harusnya dia cuma mengalami proses hipertrofi ya kan. Kalau di trimester 2 sama 3 itu dia tinggal membesarnya. Nah gitu. Sedangkan fondasinya itu basicnya itu ada di bawah, ada di depan-depan di awal-awal di 3 bulan pertama. Jadi ya membesarnya pun nggak bisa maksimal karena dia gagal untuk mengkoding, istilahnya mengkoding ya. Kayaknya si biji saja ya. Jadi gagal untuk mengkoding yang organogenesis gitu, di awal itu yang akhirnya dia harus mengalami gangguan itu. Otomatis ke belakangnya yang dia harus dia tinggal menjalani proses pertumbuhan ya, pertumbuhan dan perkembangan ya nggak bisa maksimal karena dasarnya codingnya di awal ya cuma segitu-segitu aja gitu loh. Oke. Okay. Iya, kayak untuk gitu. Untuk trimester awal ini memang tidak disarankan ya, Dok. Iya, kalau memang ibunya seperti yang tadi siapa tetangganya apa saudaranya ya, itu yang sampai mual muntah berlebihan ya, kita tidak menyarankan untuk puasa, tergantung dari kondisi masing-masing ibu hamil sendiri. Kalau misalkan di awal-awal kondisinya masih baik, enggak sampai ada kan orang hamil yang enggak sampai mual muntah kan ada. Yang malah enggak tahu kalau dia hamil. Ya kan, ya itu oke aja kalau mau puasa kayak gitu, nggak apa-apa kalau yang seperti itu, asal tetap gizinya tetap seimbang. Kita belum ngomongin gizi seimbang iya, ya untuk belum ibu sampai hamil. Iya. Ibu hamil. Iya, kayak gitu. Barangkali Mbak Nova ada pertanyaan? Ini dari tadi sudah dia mendam. Sudah. Banyak pertanyaan. Ini kan mungkin hamil ya dok. Saya kan sedang menyusui dok. Nah kebetulan tahun kemarin saya sedang hamil pada saat bulan Ramadan, tanggal pada tahun ini saya menyusui. Jadi saya pengennya kan puasa nih dok, karena tahun kemarin kan saya nggak puasa ya. Nah kalau untuk menyusui sendiri, apakah ada pengaruhnya kalau saya puasa untuk ASI-nya gitu dok? Kalau menyusui lebih ini ya, apa namanya, lebih bisa adaptasi tubuhnya tuh lebih bisa berusaha lebih maksimal untuk beradaptasi daripada kalau orang hamil. Karena kalau yang menyusui itu kan tinggal kebutuhan tubuhnya tinggal untuk produksi ASI aja, di samping untuk dirinya sendiri kayak gitu ya kan, di samping untuk kebutuhan kita sendiri ya kan sebagai ibunya. Tapi kalau hamil itu kan banyak yang harus dipenuhi, ada 3 malahan ya, untuk kebutuhan ibunya sendiri, untuk kebutuhan janinnya ya kan, yang ketiga 4 malahan janinnya, yang keempat, yang ketiga kebutuhan produknya, produk kehamilannya selain janinnya, jadi kayak plasenta hari-hari itu loh, sama air ketuban itu. Terus yang keempat untuk mempersiapkan produksi ASI-nya nanti, untuk pada saat itu apa namanya, nanti setelah lahiran kan persiapannya kan sama pada mulai saat hamil, nggak ujuk-ujuk ASI keluar pada saat setelah lahiran keluar dengan sendirinya, enggak gitu. Kalau persiapannya di awal nggak bagus ya pasti bermasalah untuk pengeluaran ASI pada saat setelah melahirkan. Nah kalau pada saat ibu menyusui itu kan kebutuhannya cuma tinggal untuk dirinya sendiri sama produksi ASI kayak gitu, jadi nggak begitu
kuat ya, nggak begitu keras untuk mengerjakan adaptasi. Hmm. Jadi gangguan laparnya pun juga masih bisa ditekan gitu kan. Seandainya itu terjadi pun nggak akan mempengaruhi produksi ASI yang terlalu signifikan. Hmm. Jadi kalau untuk ibu menyusui masih bisa untuk berpuasa seperti seperti orang yang nggak puasa. Cuma memang nanti gini, jadi ini mulai kita bicarakan dietnya ya. Kalau dietnya tetap sama ya antara ibu menyusui dengan ibu hamil ya kan. Jadi tetap harus diet seimbang ya kan, diet seimbang 4 sehat 5 sempurna. Itu tetap, itu pelajaran dari SD dari SD. Jadi itu tetap harus diperhatikan dan tetap harus dijalankan. Apa aja sih itu? Jadi yang pertama itu dibanyakin untuk konsumsi protein hewani, ya kan? Malahan ibu hamil kan banyak-banyaknya kalau yang di perifer, apa ya perifer tuh? Di desa-desa ya? Di desa atau di kampung-kampung ya bu ya, itu kan nggak boleh makan amisan ya kan? Nggak boleh makan amisan, bener nggak sih? Nggak boleh makan kayak ikan, telur, kayak gitu. Itu salah malahan ya. Kalau mau puasa, mau sehat ya kan, apalagi sudah melampaui 3 bulan pertama, kemudian sekarang udah 3 bulan kedua nih pengen puasa, malah harus diperbanyakin itu. Karena apa? Protein hewani itu berfungsi untuk regenerasi jaringan. Dia itu berfungsi untuk regenerasi sel dan membantu kita untuk survive. Kalau sel-sel kita itu ada yang terganggu, ada yang mungkin agak geser-geser sedikit ya kan, ngambek-ngambek dikit karena kita lagi puasa kayak gitu ya kan, itu dia itu dia mungkin misalnya baper ya kan, itu dia bisa langsung membantu gitu loh untuk ah nih kamu tak tutup nih kayak gitu karena ini proteinnya banyak nih kayak gitu. Jadi itu malah harus penting dikonsumsi ya ibu-ibu hamil. Jadi jangan sampai cuma makannya tahu tempe kayak gitu ya kan, sayur gitu, tahu tempe, nasi, nasinya malah dibanyakin, wah malah salah itu. Ya kan, kalau nasi itu kan mengandung banyak glukosa ya, dia karbohidrat yang banyak mengandung glukosa ya kan, jadi malah lebih mempermudah terjadinya itu tadi accelerate starvation tadi mudah, itu gulanya malah lebih mudah turun drastis kacau, karena kan pikirnya tubuh ini yang membaca itu kayak gini ya, ini banyak nih, aku banyak dapat depot gula nih gitu kan, depot karbohidrat nih kayak gitu. Karena aku kan udah dari kelaparan nih, udah disuruh puasa gitu kan, nggak ada suplek nih, ada langsung dicaplok kayak gitu loh. Jadi satu, dia nggak mau pelan-pelan gini nyaploknya, maksudnya mengkonsumsinya gitu, langsung dicaplok semua di satu. Nah otomatis kan langsung habis tuh. Ya otomatis langsung mudah lemes lagi, tambah lemes lagi ibu-ibunya kayak gitu. Luar biasa. Jadi gula. Iya. Tapi kita memang harus break dulu, Pi. Bentar ya dok ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali berbincang setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Tetap di Dokter Inyo. Acara Dokter Inyong dengan Dokter Marta. Di sini kita masih membahas antara hamil dan puasa. Tadi kita masih berbincang tentang nutrisi ya dok. Tapi sebelum kita lanjutkan materinya, di sini kita ada kedatangan tamu banyak. Mungkin menyambung dari yang Dokter Marta sampaikan, ada yang mau ditanyakan. Silahkan bagi Mbak, ini kebetulan Mbak Ibu ya. Iya, pas sedang hamil itu dok. Iya. Monggo. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau jadi pasien kandungan dan juga mau tanya dok. Saya kebetulan sudah hamil 5 bulan. Semua tanya untuk nutrisi dua pas sahur mungkin ya. Kebetulan saya juga kan bekerja. Nutrisi yang paling baik itu apa ya? Mbak Putri puasa? Oh, puasa. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Hari pertama gimana rasanya? Oh, iya, langsung dijawab ini ya.
tadi nutrisi tadi sudah sempat saya singgung ya Mbak ya, tadi Mbak Putri tadi di depan, tadi sebelum tadi ini kita jeda iklan tadi ya. Kalau pertama tetap 4 sehat 5 sempurna, itu sama nanti walaupun habis buka puasa ya kan, terus setelah sholat taraweh ya kan, terus setelah itu kita tidur, setelah itu kita mau sahur, nutrisinya tetap sama ya kan, nggak ada beda, cuma mungkin pengaturan jumlahnya ya kan. Nah terus kalau yang tadi sudah 4 sehat 5 sempurna, kemudian yang kedua tadi saya bilang apa, protein ya, protein hewaninya itu tetap tinggi, apalagi kalau ibu bekerja karena kan pada saat kerja kan perlu energi ya, kayak gitu, banyak jaringan yang dipergunakan untuk aktivitas kita ya kan, banyak metabolisme yang dipecah ya kan, jadi katabolisme untuk bisa mempersiapkan energi ya kan, jadi dibanyakin proteinnya ya kan. Terus yang berikutnya banyak minum ya, supaya apa namanya, nggak dehidrasi ya kan, karena kalau dehidrasi itu juga bisa memicu mual ya kan, mual dan nanti juga lemes kayak gitu. Paling nggak satu hari itu, satu harinya tapi hitungannya mulai buka ya, sampai nanti sahur itu 1,5 liter kayak gitu ya kan, paling enggak itu. Tapi satu, hindari apa, kafein sama teh, karena dua macam minuman itu bisa merupakan diuretik ya, diuretik. Jadi diuretik itu itu bisa apa sih, diuretik itu istilahnya pipis, bisa kayaknya meres tubuh kita itu untuk segera mengeluarkan produksi airnya kayak gitu, hasil sisa-sisa produksi airnya. Jadi kan akhirnya pengen kencing terus kita. Nah, kalau nanti asupannya enggak diganti kan gampang dehidrasi gitu. Padahal seharian kita enggak ada masukan makanan minuman apapun ya kan. Itu hindari kafein sama ya seperti kopi lah ya, kopi, sama teh itu. Terus yang ketiga, hindari makanan berlemak. Yang lemak jenuh maksud saya, jadi kayak gorengan. Karena kalau gorengan, beli kok gorengannya harus beli ya nun sewu ya, saya nggak ini sih, cuma mungkin goreng sendiri boleh karena minyaknya selalu baru, karena itu kalau minyak yang baru kan tidak menyebabkan dia jadi menjadi lemak yang jenuh ya kan, jadinya lemaknya kan baru terus kayak gitu, lemak nabati terutama kan ya, itu bagus kalau lemak nabati, tapi kalau lemak jenuh itu jadi mengganggu karena sel-sel darah merah kita yang membawa makanan, yang membawa nutrisi jadi berat molekulnya jadi nambah. Jadi kalau itu nanti, kalau mau dia ditumpangi sama nutrisi sama makanan yang justru itu dibutuhkan kita, sama oksigen ya kan, itu kan yang bawa darah semua ya gak sih, sampai ke otak itu, kalau dia ditumpangin itu, kalau awalnya dia udah berat, dia nggak mau. Jadi nggak ada kan yang bisa disuplai ke seluruh organ gitu, apalagi otak. Makanya padahal paling otak itu paling banyak membutuhkan suplai ya kan, suplai oksigen, suplai makanan, tapi dia paling terakhir dikasih, soalnya apa sih, tempatnya paling tinggi, jadi susah dia kan, harus melewati jantung dan lain-lain. Nah itu kalau sel-sel darah merahnya udah males ditumpangi, males dia bawa karena dia udah keberatan sama lemak, ya nggak nyampe gitu. Makanya kita nanti akan mudah lemas, mudah pusing kayak gitu, terus nanti tiba-tiba pingsan kayak gitu ya kan. Itu jadi hindari makanan yang lemak jenuh ya kan, kayak gorengan gitu. Itu sih yang paling, yang lainnya kalau misalkan mau karbohidrat itu yang bagus tuh nasinya kayak beras merah gitu loh, karena dia itu beras merah, terus gandum ya kan, kayak oatmeal kayak gitu-gitu loh. Itu kan, itu sih kalau untuk ibu hamil saya sarankan itu, karena makannya nggak bisa banyak ya kan. Nah sedangkan beras merah, gandum, oatmeal itu dia seratnya kan tinggi, jadi dia itu gak gampang dicerna sama usus, jadi dia lama di saluran pencernaan kita, akhirnya kan juga memperpanjang masa lapar kita kayak gitu. Jadi istilahnya bisa kayak jadi depot gitu loh, kayak tabungan ya kan, cadangan makanan di selama di masih di dalam perut, jadi kita nggak mudah lapar tapi juga nggak lemes karena ada yang dicerna kayak gitu. Itu sih kalau saran saya, kalau yang untuk bekerja kayak gitu 5 bulan nih ya dok ya. Iya, 5 bulan itu sebenarnya sudah aman karena kan sudah masuk lewat sudah lewat trimester pertama ya kan, sudah lewat 3 bulan pertama sebenarnya sudah aman, cuma nanti jangan terobsesi ya, soalnya kan bisa 30 hari ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan nggak bisa ya nggak apa-apa, yang penting udah berusaha kan, udah niat ya kan. Ya kan Allah kan mencatatnya niat kita ya kan. Terus kan ada keistimewaan untuk ibu hamil memang di bulan Ramadan. Yang penting nyarutan. Tapi emang udah bisa ikut berusaha berpuasa bersama keluarga ya kan. Tapi jangan terobsesi. Kalau untuk itu ya dok, tadi kan kita bicarakan untuk si ibunya nih ya. Usia-usia 5 bulan gitu.
nanti nutrisi itu sebaiknya diganti yang siang kita nggak masuk, diganti malam, diganti malam biar tetap imbang untuk adik dan untuk dedeknya. Ya, dan itu memang modelnya sedikit. Nggak bisa loh makan langsung buka langsung banyak, coba bisa nggak? Nggak bisa, nanti mesti harus sedikit nanti buka. Sebaiknya yang katanya kalau di iklan TV berbukalah dengan yang manis ya kan. Itu kalau untuk ibu hamil nggak berlaku ya, jadi jangan berbuka dengan yang manis, benar-benar manis kayak sirup ya kan, atau mungkin cendol atau apa ya gitu. Iya, karena itu nanti bisa mempercepat proses accelerate starvation-nya tadi itu kayak gitu. Jadi untuk proses apa gangguan hormonalnya jadi tambah kacau, makin mudah mengacaukan glukosa darah kita, sehingga makin mudah turun drastis. Gulanya nanti dari mana ya dok? Dari buah. Oh, dari buah. Iya, dari buah. Jadi gula alami dari buah ya. Buah-buah kan yang banyak yang manis tuh, ya kan? Pepaya kayak gitu ya. Iya, dok, enak. Iya, kayak gitu. Apalagi kalau makannya sambil lihat yang cantik-cantik yang manis. Sama manis rasanya. Sambil lihat cara dokternya. Iya. Sama manis rasanya. Enggak bercanda. Jadi ya kayak pepaya yang manis ya kan, atau mungkin mangga itu kan manis tuh ya kan. Itu jadi bisa itu diganti sebagai pengganti manisnya gula kayak gitu ya kan. Jadi supaya tadi enggak mudah lemes. Nanti kalau lemes enggak bisa sholat raweh ya kan. Malam pengennya langsung tidur aja. Padahal sebelum tidur paling enggak tidurnya tuh jangan gasi-gasi ya. Tidurnya jam kasih itu apa cepet ya, jangan kecepetan ya. Tidurnya tuh paling nggak jam 11 itu loh, biar baru bisa tidur itu, biar bisa ngemil jam 10, jam 11 iya biar bisa ngemil dulu. Nanti sebelum tidur tutup dengan susu. Oh gitu. Iya, susu apa itu, susu hamil itu ya hamil. Kan itu kan banyak mengandung kalsium ya kan, susu itu kalsium penting juga untuk membantu protein ya. Jadi dia bisa kerja sama. Terus nanti kalau sahur kan Nabi Muhammad juga ya kan bilangnya akhirkan sahurnya. Akhirnya, ya kan. Iya. Jadi sahurnya itu dimepetin. Nah, itu berlaku untuk ibu hamil tuh. Sebenarnya berarti dari dulu tuh sudah diatur ya kan sama Nabi Muhammad dan itu berlaku untuk ibu hamil kayak gitu. Jadi akhirkan sahurnya. Jangan sahurnya gasi habis itu tidur. Kayak gitu jangan ya. Nanti setelah sahur pun jangan langsung tidur. Nanti lemes. Ya, karena kalau pada saat tidur langsung kerja semua tubuh kita. Tapi kalau kita nggak tidur, kita masih ada aktivitas ya, nggak tahu lah apa itu. Mungkin mau baca Al-Quran ya kan, atau tadarus ya kan, atau sambil nunggu subuh apa kayak gitu. Itu malah ada aktivitas, malah nggak lemes kita nanti. Kayak gitu. Stop dulu ya dok. Iya, oke. Nanti kita sambung lagi. Semangat sekali. Iya. Ya, demi ibu hamil. Demi ibu hamil, iya. Pemirsa Satelit TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Tetap di Dr. Inyom. Pemirsa, masih tetap bersama saya Dr. Dian dan Alubi dalam acara Dr. Inyong. Dok, rame nih dok tadi ya dok, begitu jelas dan gamblang. Padahal kan memang banyak ya, banyak ibu-ibu hamil yang kepingin puasa, kepingin penuh, tapi sebenarnya juga tahu nggak apa-apa sih nggak puasa asal kalau dari sisi agama sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan kadang-kadang memang kita kepingin gitu kan. Apalagi sekeluarganya pada puasa semua. Iya, karena apa dok, ketika kita tidak puasa tuh pada saat maghrib itu rasanya bagaimana gitu kan. Suasanya nggak dapat rumahnya. Ada yang hilang di situ. Iya, tahu-tahu. Jadi mungkin lebih kepada sisi psikologis sebenarnya kepingin puasanya. Itu tadi makanya dukungan keluarganya itu lebih, sebenarnya lebih berperan sih dukungan keluarganya, terutama suaminya gitu. Yang LDR-an ya enggak tahu ya. Iya. Ya di telepon komunikasi. Mungkin telepon ya. Video call dok, iya. Iya. Ngemail, ngemail. Sar pakai apa ya? Lalu difoto semua. Iya. Memang betul sih psikologisnya itu yang lebih menunjang sih. Kayak gitu. Jadi kalau cuma kayak tadi tuh tips-tips itu cuma membantu aja. Memang dasarnya memang dari psikis masing-masing ibu hamil
ya kan. Terus keyakinan ya dok, keyakinan dia tuh kita niat kan, niat terus kondisinya sehat benar apa enggak kayak gitu kan, terutama ibunya gitu sehat apa enggak. Kalau memang sehat ya monggo, oke aja, yang lain tinggal masuk-masuk segera aja, hamil lagi gitu. Sebelum Ramadan tahun depan sudah melahirkan. Ramadan depan sudah hamil lagi. Ya boleh, nanti kan tinggal pesta di Ananda. Biar kalau hamil sekarang, Ramadan tahun depan tinggal menyusui. Iya. Jadi gak puasa-puasa. Iya. Ini dok, saya mau nanya lagi, boleh dok? Iya, boleh. Tetangga saya itu kan kemarin berat badannya tuh lahirnya udah dong. Jadi cuma, kalau gak salah cuma 2,3 kilo gitu. Nah memang pas saya kebetulan nengok itu katanya memang pas bulan Ramadan itu dia full gitu. Karena badannya kan agak banyak sekali, dia kalau enak katanya. Berarti 30 hari full. Iya, full itu. Mumpung enggak berhalangan sih. Iya. Nah, itu memang benar-benar berat badan bayinya kurang itu memang kata benar-benar apa pengaruh ya dari puasa. Pas puasa itu pas urutan hamilnya. Itu kalau enggak salah sekitar 5 bulanan. Iya, itu kan mungkin kalau mau puasa full kan mungkin ya. Mau puasa full kan monggo, monggo aja deh, saya bilang kan kalau bisa sampai 30 hari ya alhamdulillah ya kan. Tapi kalau memang enggak bisa jangan memaksakan, karena memang 20 hari pun kita dapat udah alhamdulillah banget gitu kan. Itu satu. Kedua, saya enggak tahu kan pada saat kita enggak tahu ya pada saat mungkin puasa itu gizinya seimbang apa, maksudnya mencukupi enggak kayak gitu untuk kebutuhan yang banyak tadi yang udah kita bahas tadi ya kan, ada kebutuhan untuk ibunya ya kan, untuk bayinya, untuk produk kehamilannya sendiri ya kan, untuk persiapan menyusuinya kayak gitu. Nah itu kan ini cukup nggak, semua dapat nggak, jangan-jangan yang lain dapat tapi malah yang nggak dapat bayinya. Makanya akhirnya dia karena nggak kuat atau mengalami hambatan di tengah-tengah seperti itu, walaupun sudah masuk 5 bulan, nah, tetap terganggu karena tetap sebulan penuh kan puasanya. Jadi untuk pembesaran perkembangan kebelakangnya tetap nggak bisa maksimal. Sebelumnya saat berbuka dia tidak mengganti kekosongannya. Iya mungkin. Karena kan memang terus terang orang kita aja yang nggak hamil, orang buka aja males ya mau makan ya. Orang hamil malah yang males ini buka malah males lagi. Tidur ya betul. Iya. Malah salah malahan. Iya. Mestinya kan nggak boleh. Iya. Jadi ya bedanya kalau orang hamil yang lagi puasa itu kalau misalkan kita habis itu nggak bisa terawih ya, kita udah malas-malesan udah pengen tidur ya kan. Tapi kalau yang hamil jangan gitu loh, habis sholat terawih ngemil lagi. Jadi ngemil lagi. Jangan berhenti mengunya gitu ya. Iya. Doa nah itu pas juga bohong kayak gitu. Berarti jangan lupa untuk ibu hamil yang berpuasa sediakan cemilan dan itu yang berkualitas. Jadi maksudnya tuh kayak yang protein tinggi mungkin lah, kayak udang digoreng dicocol pakai saus. Itu bukan itu kan cemilan ya dok ya, luar biasa cemilannya ya. Tapi kan nggak pakai nasi. Iya cemilan. Oh gitu ya. Atau apa pakai telur rebus gitu. Atau mungkin bikin oatmeal kayak gitu dicampur takjub susu. Ya cemilan. Nah, itu padahal bakso itu banyak pengawetnya. Jadi kayak micinnya itu loh ya, belum lagi baksonya enggak tahu ada poraknya apa enggak kayak gitu. Jadi lebih baik cari yang aman-aman lah. Homemade lah. Kalau saya enggak berani merekomendasikan karena enggak tahu jelas ingredients-nya ya. Jadi bahan-bahannya itu kita enggak tahu jelas kayak gitu loh. Jadi jelas yang sehat, aman, berkualitas tadi. 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Heeh. Ya, lebih baik buah, tapi ya jangan cuma buah. Nanti proteinnya jadi proteinnya jadi kurang nanti kalau cuma itu gitu loh. Jadi ya itu tadi kayak udang mungkin, atau mungkin telur rebus atau oatmeal kayak gitu, atau crackers kayak gitu-gitu ya kan. Itu kan serat-serat tinggi kan, gandum-gandum kayak gitu. Boleh kayak itu. Itu diingat itu cemilannya, nunggu kalau kita udah punya anak, nunggu tidur kalau enggak dia juga. Oh, berarti stoknya harus banyak. Iya. Jadi jangan rebutan sama anaknya. Dok, saya tertarik dengan yang tadi, tidak sebaiknya tidak, bukan dilarang ya, tidak terlalu banyak minum manis mungkin ya dok ya, gitu. Tidak berbuka diawali dengan yang manis, iya yang manis pemanis buatan. Terus kemudian itu menimbulkan tadi ada metabolisme gula yang terganggu, kemudian lemas, kemudian
itu ada mitos ya, atau benar aku nggak dok kalau orang hamil ya? Iya, mitos atau nyata, mitos atau nyata, fakta gitu ya, orang hamil puasa itu ya, dia mungkin berpikiran bahwa di siang hari kurang sehingga takut bayinya kecil, kan biasanya yang diambil minum manis itu ya. Karena kan biasanya minum manis menyebabkan atau minum es menyebabkan bayi ya, es krim besar itu, bayinya jadi gede kayak gitu. Itu sebenarnya gede-gede iya gede, tapi gedenya tuh kalau kayak sapi tuh gelonggongan itu loh. Tahu enggak? Jadi dia itu gede gendut, tapi nanti begitu lahir lihat, nanti kan beratnya langsung turun drastis gitu. Dia. Berarti gedenya cuma waktu lahir. Jadi saja. Bukan gede yang sel-sel tubuhnya yang besar, tapi dia hanya mengisi cairan jaringan-jaringan yang ekstraseluler tuh loh. Kan gitu. Itu kan berongga ya jaringan tuh. Jadi cuma ngisi itu aja. Jadi memang kelihatannya berat kalau ditimbang ya berat. Kayak begitu gitu. Lahir berapa kan, berapa minggu gitu ya. Langsung kurus, turunnya langsung banyak gitu. Nanti kan kayak makanya orang-orang kan kadang main lahirnya 3 kilo 8 on atau 4 kilo. Di rumah seminggu sekarang udah turun jadi 3 kilo setengah lah. Iya, gitu gedenya bukan gede yang beneran apa perut yang gedenya selnya itu loh, selnya. Jadi sel-sel tubuhnya yang memang isinya tuh protein, isinya gizi, nutrisi yang cukup kayak gitu loh. Gizi yang bagus gitu. Tapi yang kayak gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi jawab saya tetap yang seimbang lah, jadi jangan cuma dibesarkan di akhir-akhir nanti Bu masih kecil loh Bu, banyak makan es krim ya, banyak makan. Yang di masyarakat kamarnya itu baru tahu apa sudah tahu ini? Iya, saya baru tahu dok, itu katanya kan kalau makan es krim sirup itu nanti biar badannya, bayinya besar. Kalau yang kurang-kurang besar gitu. Iya, karena waktu di USG ternyata berat badan anak saya kecil, jadi saya ngebut makan es krim. Ya itu kalau dikerjakan di awal kan jadi nggak kayak gitu ya kan, jadi dia fondasinya bagus kan, jadi nggak harus ngejar di akhir-akhir dan dia tetap bagus sampai lahir pun tetap bagus kan. 1000 hari kehidupan bayi itu janin itu kan dimulai dari saat dalam kandungan, sejak kita dites PP tes positif pas pada saat awal-awal kita telat lah, rasa telat tuh, oh kok bulan ini nggak dapat haid ya, kayak gitu kita tes baru positif itu. Nah sejak itu sudah ada pembentukan semuanya, fondasi awal. Jadi untuk nanti dia persiapan dia masa depan dia itu memang Bumenkes kan lagi menggalakkan 1000 hari pertama kehidupan itu sampai usia 2 tahun nanti dia 2 tahun dia besar setelah lahir kayak gitu. Gitu ya. Sih, jadi harus dikuatin di awal memang. Iya. Kayak gitu. Mungkin untuk pemirsa ya, ini ilmu yang bermanfaat juga ini tentang es krim dan hamil dan bayi besar. Kita break sebentar, nanti kita sambung kembali ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan tetap berbincang setelah beberapa yang mau lewat. Berikut ini tetap di Dokter Inyong. Di acara Dokter Inyong. Ya, kita masih membahas dengan tema hamil dan puasa. Iya. Jadi pembahasannya sangat seru sekali dan di sini tadi membahas manis-manis ya dok ya. Nah, kalau misalnya dok, saya mau bertanya, ibu hamil tetapi dia diabetes. Nah, itu bagaimana? Apakah tetap boleh berpuasa atau seperti apa? Nah, itu tadi kan ibu hamil yang dengan diabetes, entah itu dia sebelum hamil sudah menderita diabetes ya kan, atau mungkin diabetesnya terjadi hanya pada saat dia hamil aja kayak gitu kan, ada toh yang diabetes gestasional tuh, gestasional diabetes itu ada yang diabetes memang yang sebelum hamil dia sudah diabetes terus kemudian dia hamil kan, ada dua ya, sama aja tapi kondisinya tuh sama aja. Dan biasanya pada ibu-ibu yang diabetes itu bayinya besar biasanya, gendut-gendut bayinya ya kan, kalau di kita istilahnya makrosomia ya kan, itu. Nah itu pada saat nanti lahir, bayi-bayi itu harus selalu pasti harus dirawat di kamar bayi
pasti itu. Oh, bayinya. Ya, karena harus diobservasi, dia pasti terjadi penurunan gejala-gejala penurunan gula darah karena dia udah nggak ikut ibunya. Pada saat dia ikut ibunya masih jadi hamil, supply. Dia survive aja gitu. Kecuali kalau dia terjadi kondisi hiperglikemi di dalam tubuh, jadi kondisi kelebihan gula di dalam kandungan pada saat dia masih dalam rahim, dia mungkin nggak bisa bertahan juga. Kan akhirnya ada mungkin dokter Dian sempat dengar bayinya IUFD, intrauterine fetalate, meninggal dalam rahim pada ibu-ibu dengan diabetes. Itu karena dia keracunan gula. Dia itu istilahnya orang awam loh ya. Jadi dia itu terjadi kondisi hiperglikemi di dalam rahim. Makanya terlalu banyak juga nggak boleh, terlalu sedikit juga nggak boleh. Jadi kita harus tetap gizi seimbang aja gitu. Nah itu nanti kalau ibu-ibu itu kan yang dengan diabetes itu bayinya kan gede tuh. Pada saat dia lahir dia mengalami kondisi hipoglikemi. Yang tadinya hiperglikemi karena dia udah potong tali pusat toh. Udah pisah dari ibunya. Jadi kan udah pisah dari ibunya. Jadi kalau pada ibu-ibu dengan diabetes yang lagi hamil, yang pengen puasa, ya boleh, tapi tetap itu tadi dia harus pandai-pandai mengatur gizinya. Malah sebenarnya bagus kalau ibu hamil diabetes yang puasa itu sebenarnya bagus asal dia kuat loh ya, dan gizinya tetap seimbang karena dia akan bisa mengatur kadar glukosa tubuhnya sehingga yang terserap sama bayinya juga nggak terlalu over, nggak terlalu berlebihan. Jadi bayinya juga nggak jadi bayi yang hiperglikemi, bayi yang keracunan gula, dan tetap harus mengkonsumsi obat diabetes dari dokter penyakit dalam, karena biasanya itu ya. Biasanya dapat obat diabetes mereka biasanya tergantung dari kadar gula darahnya, dan obatnya biasanya bukan yang diminum tapi yang suntikan. Karena yang diminum nggak boleh untuk orang hamil. Yang jadi, obat diabetes yang untuk yang diminum tuh nggak boleh untuk orang hamil. Jadi kalau lagi hamil yang dia memang diabetesnya tinggi, kencing manis, itu kalau konsul ke dokter spesialis penyakit dalam pasti dikasih yang suntikan. Yang suntikan. Berarti malah justru ibu hamil dengan diabetes itu bagus kalau beliau bisa berpuasa, tapi tetap memperhatikan nutrisi tadi. Iya, supaya nggak jatuh dalam kondisi yang kekurangan gula banget gitu, jatuh banget ya hipoglikemiknya gitu ya. Jadi tetap boleh untuk puasa sebenarnya, cuma tetap harus banyak konsultasi untuk mengatur makanannya supaya dia nggak jatuh dalam kondisi hipoglikemi gitu. Kalau kayak gitu, dan makanya tetap sedikit-sedikit tapi sering dihindari gula yang sintesis, bukan gula buatan, pemanis buatan, bukan, maksudnya itu bukan pemanis gitu, bukan ya gula biasa, tapi kan dia sintesis kan kayak gitu loh. Jadi lebih diutamakan yang alami buatnya ya, kayak gitu. Itu aja sih, luar biasa. Jangan lupa itu untuk tetap cek, tidak cuma ke dokter kandungan ya. Kalau kita kan di awal mesti ada screening itu, orang hamil itu, ya kan? Diminta untuk cek. Sekarang kan programnya BKKBN, programnya Kemenkes ya. Jadi ibu hamil itu kan screeningnya nggak cuma, dulu kan HB tok ya kan, sekarang? HB ya, hemoglobin. Sekarang kan pakai gula darah sewaktu, terus pakai HbA1c itu untuk hepatitis, ya kan? Terus sama HIV. HIV AIDS itu juga di screening untuk orang hamil sekarang. Sekarang berarti screening itu tanpa ada indikasi apa-apa, memang untuk semua ibu hamil. Jadi kita gitu, supaya bisa tahu kondisi kesehatannya. Kadang kan orang yang tadinya bilang katanya sehat-sehat aja, pada saat hamil ketahuan semua. Sebenarnya enggak, tinggal diikutin aja ya dok, untuk kebaikan gitu, kita. Untuk kebaikan tuh diikutin aja. Kalau ada masalah kan tetap kita manajemen ya semua itu kayak gitu. Jadi bisa menjalani kehamilannya dengan baik, hamil pada saat mau puasa ya bisa dijalani dengan baik kayak gitu. Jadi enggak terus lewat semua kayak gitu. Iya, gimana Mbak Nova, banyak ya? Banyak sekali, ternyata bermanfaat sekali ilmunya, banyak. Es krim tadi, minum apa? Gula di awal buka gitu, karena semua kita berpikirnya berbukalah dengan ya itu kalau kita kita yang nggak lagi hamil ya. Kayaknya itu jadi pilihan semua orang ya, karena sudah ada iklannya. Iklannya banyak. Manis kalau nggak yang manis gorengan. Padahal itu untuk ibu hamil sesuatu yang sebaiknya kalau itu dihindari. Jadi diganti, bukan nggak boleh, tapi gantilah dengan yang aman ya kan. Kita substitusi sebenarnya cuma gitu. Sumbernya aja yang diganti sumbernya, tapi kan tetap sama sebenarnya prinsipnya. Kita tawarkan lagi kepada pemirsa yang ada di studio ini, mungkin ada yang mau bertanya lagi
Sudah jelas ya, ibu-ibu ilmunya banyak nih. Iya, nanti bagi yang hamil menata puasanya bersama kehamilannya. Iya, bagi yang ingin hamil mungkin ya, jadi juga apa namanya, besok kalau puasa tahun depan harus seperti apa gitu kan. Nah, ilmu nggak ada habisnya. Iya, kalau membahas masalah ibu hamil itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, sambung banyak lagi tadi menyusui ya, tetap jadi bisa berpuasa, tapi setelah menyusui hamil lagi ya dok. Iya. Kan jadi gini, dari A sampai Z balik ke A lagi. A sampai Z balik lagi ke A. Iya. Nggak ada habisnya. Saya agak ini dok, satu yang tadi saya belum, saya jadi teringat kepengen tanya tentang teh, kopi, kemudian air putih gitu ya dok. Apa namanya, ketika itu 1,5 liter dalam semalam ya, dalam itu. Semalam itu sama juga nggak dok, menimbulkan kayaknya kalau kita kali ya, bukan orang hamil ya, kalau minum segitu banyak kan juga kepingin pipis terus ya. Iya, tapi kan pipisnya kan bukan karena dipaksa, bukan karena diperas, tapi kan yang dikeluarkan. Jadi kalau kita minum yang air putih ya, air putih atau mungkin air kelapa boleh, nggak apa-apa. Mau diganti air kelapa, mungkin bosan air putih ya kan, rasanya cuma itu-itu aja. Boleh diganti air kelapa, tapi jangan manis ya kan, air kelapa yang... Air kelapa murni. Air kelapa yang murni itu, kayak gitu. Itu boleh diganti. Kalau itu kan dia, kita pengen kencing terus, memang rasanya iya lah. Wong kan produksi, apa namanya, kencing itu kan dalam apa, dalam 1 jam itu kan dia 50 cc, 30-50 cc dalam per jam. Iya, jadi kan otomatis dia tutup. Nah, padahal kapasitasnya kan 300 cc, kita udah ada sensasi kepingin untuk berkemih ya kan, untuk kencing kayak gitu loh. Jadi ya wajar kalau pengen kencing terus, tapi kan bukan akibat jaringan sel-sel kita diperas gitu loh, diperas untuk terus untuk apa dipaksa. Untuk dipaksa keluar cairannya untuk bisa diekskresikan ya gak sih, tapi karena memang hasil dari metabolisme yang memang sisa-sisa racun yang harus dibuang kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan kita minum kayak kopi atau teh yang dia diuretik, memang ya memang belum kesannya sampai kayak diperes gitu. Belum sampai yang tadi sudah kepengen. Udah kepengen pipis lagi, karena memang dia dipaksa untuk diperes kayak gitu loh. Jadi beda. Jadi mudah terjadi kondisi dehidrasi. Tapi kalau air putih, kita nggak akan dehidrasi dong, karena kan kebutuhan sel kita udah cukup terus sisanya yang dibuang. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Luar jadi biasa. beda kalau, mekanismenya. Kalau misalnya dok, wah kita sudah 1 jam dok. Wah Lupi, kamu nambah mbak. Kapan-kapan kita undang lagi dokter Mata untuk bergabung dengan kita. Maaf saya potong. Untuk Mbak Nova, terima kasih atas kehadirannya. Dokter Marta, untuk tamu-tamu kita malam ini, terima kasih atas kehadirannya menemani saya di acara Dokter ya, Pak Lupi ya. Iya. Iya. Saya simpulkan sedikit ya dok ya. Pemirsa, saya simpulkan dari pembicaraan kita yang tadi bahwa hamil bukan halangan untuk berpuasa, sesuaikan dengan kekuatan tubuh, sesuaikan dengan keadaan. Kemudian bila ada keluhan, segera konsultasi ke dokter. Dihindari makanan yang terlalu manis, perbanyak air minum, hindari teh dan kopi gitu ya dok ya. Pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah bersama selama 1 jam. Semoga apa yang kami tampilkan tadi bisa bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa minggu depan pada jam yang sama kita akan tetap bersama dengan narasumber-narasumber yang lainnya yang akan kami undang ke studio. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Seluruh manajemen dan staf Rumah Sakit Ananda mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan dan sehat selalu.